Halo, Halo. sekarang kita udah mau ketemu Bibi Noli lagi ya sayangnya. Yang udah siap? Sudah. Sayang, tapi kita mau makan dulu ya sayangnya. Iya. Aku sih tadi udah makan ya. Iya, makan spaghetti. Iya, aku udah makan spaghetti. Cuman ayang belum nih, ayang mau makan karena apa? Karena aku gak ngidam spaghetti, jadi ayang aja. Iya, ayang ngidam apa sayang? Ayang chicken rice. Ayang chicken rice ya, let's go! Let's go guys, kita berburu dulu ayam Hainam Singapura. Oke, kita udah di tempat makan siang dulu guys. Jadi di sini ayam udah pesan apa sayang? Otak. Terus ini ada apa nih? Es krim coconut ya aku pesan. Ya, pokoknya ini katanya coconut gitu. Mari kita coba. Wow. Nah, makanan kita sampai guys. Yeay, jadi happy ya sayangnya. Jadi kemarin ayah search di internet katanya ini tempat salah satu rekomendasi ya sayangnya. Iya. Wow. Udah makan restoran dari zaman aku. Udah suka makan sini ya sayang? Wow. Enak sayang? Dari itu aku suka banget makan chicken rice-nya. Empuk banget. Yummy. Kuahnya sayang ya? Enak sayang? Nah. Ngidamnya terpenuhi, Sa? Sangat-sangat terpenuhi. Oke, guys, kita sekarang bakal makan dulu. Ya, pokoknya di sini ada kayak kita pesan kayak es krim kelapa, bawahnya ada kelapa. Ini aku juga makan chicken rice. Di sini ada otak. Otak. Oke, guys, aku bakal cobain ini ayamnya nih, guys ya. Empukan yang kemarin apa hari ini nih? Kita coba. Mirip banget empuknya ya. Di sini supnya lebih enak sedap. Ya, di supnya ada tahunya gitu guys. Oke guys, jadi ayamku mau suapin apa? Otak. Berempah dan ada pedesnya. Jadi dia itu mirip kayak otak-otak, cuma dalamnya itu ada kayak daging-daging, ada sayur, ada rempah pedes ya. Oke. Mantap sayang. Guys, ini bukan otak-otak berarti ya sayang. Otak. Iya, namanya otak ini guys ya. Soalnya teksturnya mirip sama otak-otak ya. Otak-otak kan muti ya warnanya. Benar. Mirip tapi tidak sama. Iya, coba kalian komen yang mana yang ada duluan guys. Pakai otak-otak atau otak guys. Hey guys, aku mau cobain minumannya nih. Ini tuh kayak minuman kelapa gitu guys ya. Dia rasanya ada es kelapa sama ada kelapa-kelapanya guys. Oke guys, jadi di sini itu ada kayak kacang-kacang juga dan ada cincau guys. Aku pertama kali makan minuman seperti ini guys. Mantap. Rasanya enak guys. Manis cuman enggak terlalu manis. Wow. Bumil pesan apa lagi nih Bumil? Elson. Ganti panas ya sayang ya. Ditiup dulu sayang, ditiup dulu. Nah, tiup dulu sayang. Tuh panas kan jadi bilang sayang. Duh, Bumil. Panas saya. Enak sih. Enak. Yummy. Super yummy. Bibi Noli yang kedua kali nih guys, tapi mungkin di video ini pertama kali ya. Yes. Ya. Yes.
Sleepy ya? Sleepy. Bisa tunjuk dulu itu sih. When they yawn is a good sign. I mean the brain is working well. Yes. Take some measurement first, then we hope the baby will get into another good position when the hand goes down. Ya, baby nanti turunin tangannya, baby nanti. Tangannya diturunkan, tolong. Mukanya jelas banget. Nice face? Yes. Sleeping, ya? Iya. Tadi cerita ayang itu suruh aku pilih fotonya. Tapi ujung-ujungnya siapa yang pilih saya? Aku. Aduh ayang, ayang sini. Kita lagi ada di mall ya, jadi ceritanya ayang itu ngidam gitu ya. Ngidam di restoran. Restoran itu ya restoran kayak fine dining gitu ya kayaknya. Kayak makanan mewah gitu. Nah cuman ada dress code-nya guys, jadi disuruh pakai sepatu. Dan aku tuh, ya kan aku suka pakai sendal gitu guys. Aku gak bawa sepatu, aku bawa sendal lagi sebetulnya, bawa Crocs putih itu loh. Cuman sendal juga. Jadi aku bawa sendal dua, gak bawa sepatu. Jadi sekarang lagi ke mall buat beli sepatu guys, demi bisa masuk ke restoran itu guys. Kami yang udah mebu. Makasih Pamil. Iya Mami. Kita jadi beli sepatu guys ya, demi bisa masuk ke restoran. Kalau misalkan, ini kan kita gak tahu nih ya, bukan diikat sepatunya ya guys. Kalau misalkan gak boleh masuk juga, gimana nih ya. Oke guys, jadi kita sudah sampai di restorannya dan makanan itu sudah sampai. Kita pesan pasta dan salad. Happy Pamil. Gak boleh makan karena sudah beli sepatu. Selamat makan, mari kita coba. Oke, kita sekarang mau balik dulu guys. Ini benar-benar lagi panas banget guys ya. Kita nyebrang dulu. Jadi di sini tuh orang kalau mau nyebrang itu dari spot yang gak panas sih, kan? Sakit panas ya, daripada pakai payung guys.